Cara menyembuhkan santet kelamin atau santet impoten ala pakar spiritual. Namun sebelum saya memulai video kali ini, ada baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya. Pernahkah Anda mendengar istilah santet kelamin? Dalam dunia santet, ada sebuah ilmu hitam yang mampu menghilangkan hasrat atau nafsu seksual seorang pria. Zaman dahulu, orang menggunakan santet ini karena adanya perselingkuhan. Jadi, seorang pria yang selingkuh sengaja disantet agar tidak berbuat dosa terus-menerus. Caranya adalah dengan mematikan kelaminnya agar tak lagi memiliki hasrat seksual. Namun sekarang ini, santet kelamin sudah banyak digunakan untuk menghancurkan musuh, membuat pesaingnya tidak lagi memiliki keperkasaan atau kejantanan lagi. Padahal sebenarnya, santet kelamin ini bisa diklasifikasi. Misalnya saja, para istri yang ingin suaminya hanya bernafsu padanya saja bisa menggunakan santet kelamin ini, sehingga tak bisa bernafsu kepada wanita lain. Lalu bagaimana cara menyembuhkan santet kelamin ini? Mari ikuti video saya kali ini. Terdapat dua jenis santet yang mampu membuat si korbannya menjadi impoten. Berikut merupakan tandanya. Yang pertama adalah santet impoten selain istri. Jenis ini biasanya dibuat oleh istri Anda sendiri. Jadi, saat akan berhubungan dengan wanita lain, maka kelaminnya terkunci bahkan tidak berdaya sama sekali. Yang kedua, santet kelamin total. Nah, ini benar-benar santet yang dibuat oleh orang lain tanpa peduli kepada siapa Anda akan berhubungan, baik itu dengan istri ataupun perempuan lain, nafsu Anda akan terkunci mati dan tidak akan bisa berdiri. Namun tenang saja, meski santet ini sangat melemahkan hidup Anda, tapi masih ada cara menyembuhkan santet kelamin ini. Saya membuka layanan pengobatan santet. Layanan ini khusus bagi Anda yang ingin terbebas dari pengaruh santet atau ingin membentengi diri Anda dari resiko serangan gaib, juga membantu menetralisir energi negatif pada tubuh Anda. Untuk layanan khusus ini, Anda bisa langsung datang ke tempat praktik saya atau bisa juga secara jarak jauh. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi asisten saya, Mbak Laras, di kontak 085-643-967-000. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa cek di deskripsi video kali ini. Sekian dari saya Mbak Witri. Salam Rahayu.